Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Deddy Rupani Channel. Di kesempatan ini saya akan melakukan tutorial bagaimana cara menyembuhkan penglihatan jarak pendek. Kalau memang masalah turunan itu susah disembuhkan, tapi kalau terlalu banyak menggunakan mata, membaca atau melihat TV atau komputer, itu bisa dikurangi atau disembuhkan dengan cara pemijatan refleksi. Gimana caranya? Mari kita saksikan. Kita ucapkan syukur alhamdulillah. Saya akan membagikan tips atau tutorial soal tentang gangguan penglihatan jarak pendek, dimana tadi disebutkan bahwa jika penyakit keturunan memang tidak bisa disembuhkan, tetapi jika karena terlalu banyak menggunakan mata sehingga penglihatan mulai kabur dan memerlukan kacamata, maka bisa tertolong dengan cara pemijatan, yaitu pijat refleksi. Yang pertama kita akan pijat refleksi daerah pembungkus jantung. Nah, di sini pijat refleksi pembungkus jantung 5 atau 10 menit tiap hari, dan lakukan serutin mungkin selama 1 minggu. Dan selanjutnya pijat refleksi titik-titik selanjutnya, yaitu titik leper. Nah, di sini titik leper sama kita pijat titik leper ini antara 5 sampai 10 menit ya. Lakukan selama 1 minggu, nanti kita lihat bagaimana perubahannya. Yang ketiga, satu lagi titik refleksinya, yaitu tulang pergelangan tangan. Nah, daerah sini ya, tulang pergelangan tangan, lakukan sama, yaitu antara 5 menit atau 10 menit. Yang mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan, perubahan yang lebih baik dan menuju kepada kesembuhan.